Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salati wa atamut taslim. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Selasa tanggal 3 Jumadal Ula tahun 1440 Hijriah atau 8 Januari tahun 2019, kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Malam hari ini kita membahas pasal yang kedua dari bab yang kedua, yaitu bab adab. Pasal yang kedua berkaitan dengan adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini insyaallah. Di sini kita perhatikan di halaman 134 tentang adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh penulis rahimahullah Syekh Abu Bakar Al-Jazairi bahwasanya seorang muslim dia harus memperhatikan segala sesuatu yang telah Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat kepada dirinya. Tidak bisa dihitung nikmat yang Allah berikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melindungi dirinya tatkala dia ada di rahim ibunya, bisa berhasil dia sampai lahiran, sampai besar. Ini harus diperhatikan oleh seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan perjalanan hidupnya sampai nanti akhirnya dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia meninggal dunia sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diperhatikan oleh setiap muslim. Maka tatkala dia memperhatikan poin tersebut, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu. Dia akan bersyukur kepada Allah dengan lisannya, yaitu dengan cara dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan alhamdulillah, dia menyanjung Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Kalau dia perhatikan itu, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badannya, dengan cara dia menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mikir, kita harus perhatiin nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita begitu banyak. Maka dengan seperti itu, kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur dengan lisan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur dengan anggota badan kita. Tapi tatkala kita enggak mau mikir akan nikmat Allah, hidup kita akan seperti itu saja. Makanya bukan bagian dari adab yang baik tatkala seseorang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengakui pemberian Allah, ini bukan adab yang baik. Tatkala dia mengingkari Allah, mengingkari kebaikan Allah, mengingkari nikmatnya Allah, bukan adab yang baik. Siapa contohnya yang mengingkari kebaikan Allah?
Qarun. Ada yang lebih spesifik contohnya? Fir'aun. Fir'aun. Ada yang lebih spesifik lagi? Tiga orang Bani Israel. Ya. Dua mengingkari nikmat yang Allah telah berikan pada dirinya. Ya kan? Tiga orang Bani Israel, yang satu buta, yang satu botak, yang satu kusta. Ya, yang buta ini kan dia tidak mengingkari nikmat Allah. Tatkala dia awalnya buta, matanya bisa melihat lagi, dikasih kenikmatan, sampai akhir cerita malaikat datang lagi dengan kondisi yang sama, dia bilangnya apa? Dulu saya seperti engkau, seperti Anda. Anda mau apa ambil? Mau kambing? Berapa ambil? Butuh apa lagi? Bawa. Karena semua yang nikmat datang, semua nikmat yang datang kepadaku ini dari Allah. Beda sama yang dua orang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga buat bersyukur itu susah gitu. Kita kalau pengen gampang bersyukur, berarti dari sini jelas kuncinya. Coba kita pikirin yang udah Allah kasih ke kita, gampang kita jadi orang bersyukur. Kadang-kadang kita berat ke masjid, coba kita pikirin yang udah Allah kasih ke kita. Dengan begitu kita jadi enteng ke masjid. Kenapa kok kita harus memikirkan apa yang Allah berikan kepada kita, biar enteng kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ini Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 53. Dalil-dalil disampaikan oleh penulis rahimahullah. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin." Nikmat apa saja yang datang kepada kalian? Nikmat apa saja yang ada pada kalian? Faminallah. Itu semua dari Allah. Nah, kalau kita nyadar ini, gampang kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Gampang kita infak. Gampang kita sedekah dan seterusnya. Dalam surat An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, wa in ta'uddu. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah la tuhsuha, enggak bakal bisa dihitung. Saking keliwat banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita ingat nikmat-nikmat Allah, itu yang untung kita. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Ya fazkuruni, kalian ingat aku. Maksudnya apa? Di antaranya adalah kita mengingat nikmat Allah kepada kita. Belum lagi zikir, ngaji Quran dan seterusnya. Ini lagi ngomong nikmat Allah nih. Kita ingat-ingat nikmat Allah, azkurkum, aku ingat kepada kalian. Ya kadang kita kecewa gak kecewa, ada sahabat kita lupa sama kita. Tapi tatkala sahabat kita ingat sama kita, tahu-tahu dia nelfon, wah kita bahagia gimana gitu. Makanya di sini tatkala kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Washkuruni, dan kalian harus bersyukur kepadaku. Wala takfurun, dan jangan kalian ingkar nikmat. Dan di sini kalau dibilang bersyukur kepadaku, kata Allah, ingat tadi di awal Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, beliau menyebutkan bersyukur dengan dua. Bersyukur dengan lisan, bilang alhamdulillah, memuji Allah, kemudian berzikir dan seterusnya. Dan juga kita bersyukur dengan anggota badan. Mau kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mau kita bertakwa kepada Allah, mau kita meninggalkan maksiat-maksiat yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini poin yang pertama. Kemudian masalah yang selanjutnya, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya seorang muslim harus memperhatikan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tindakannya. Apa yang dilakukan oleh seorang muslim ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mengawasi seluruh tindak tanduk makhluk. Sehingga kalau seorang muslim merasakan ini, dia yakin bahwasanya Allah mengetahui gerak-geriknya dia, maka hatinya akan dipenuhi dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang muslim yakin Allah ini mengetahui gerak-geriknya dia, jiwanya dia akan tunduk, akan selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak yakini itu, maka jadilah apa yang terjadi.
Kalau dia yakin, akan dia tunduk kepada Allah, akan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nyadar itu, Allah melihat dirinya. Dia akan malu menyelisih perintah Allah. Yang lain pada sholat kok dia enggak gitu. Akan malu dia. Dan dia akan malu kalau enggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tahu Allah melihat dia. Yang lain pada puasa, dia enggak, dia bakal malu sendiri. Tapi kalau dia enggak mikir itu ya, masa bodoh bakal. Maka ini semua merupakan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak termasuk adab ya, tatkala kita bermaksiat terang-terangan. Tatkala bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermaksiat kepada Allah, ini namanya kita enggak adab sama Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti Allah akan membalas dan Allah akan membalas hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang baik. Tidak termasuk adab kalau orang bermaksiat kepada Allah. Tidak termasuk adab kalau orang membalas kebaikan Allah dengan keburukan, dengan perilaku yang rendahan. Ini gak adab sama Allah. Padahal Allah menyaksikan dirinya, Allah melihat dirinya. Kenapa kok bermaksiat kepada Allah? Ini kan namanya gak adab sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Nuh ayat 13 sampai 14 Allah berfirman, "Malakum, kalian ini kenapa?" kata Allah. "La tarjuna lillah, kenapa kok enggak berharap kepada Allah? Wa qara, kenapa enggak takut sama Allah? Kenapa kok enak-enakan maksiat? Kenapa enggak mikir? Wa qad khalaqakum atwara." Sungguh Allah telah menciptakan kalian ini dengan beberapa tingkatan kejadian. Ini dulu, ini dulu, ini. Mungkin kalau udah jadi pertama kemarin susah dulu, sekarang jadi enak gitu. Kenapa kok berani gitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kok enggak mau melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal dalam surat An-Nahl ayat 19 Allah berfirman, "Wallahu ya'lamu ma tusirrun." Allah itu tahu apa yang kalian umumkan, wa ma tu'linun, dan apa yang kalian sembunyikan, wa ma tu'linun, dan apa yang kalian umumkan. Yang kalian rahasiakan, yang kalian liatin, semuanya ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok enggak malu? Tidak bertakwa kepada Allah, tetap meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangan. Kenapa tidak malu? Mana adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini adab kita kepada Allah. Kenapa kok masih bohong gitu? Kenapa kok masih curang? Dagang masih curang. Kenapa masih ngerjain orang gitu? Mana adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Masih ngerjain makhluk-makhluk Allah. Dan dalam surat Yunus ayat 61 Allah berfirman, "Wa ma takunu fi sya'nin." Tidaklah kalian itu berada dalam kondisi tertentu. "Wa ma tasru minhu min Qur'anin." Dan tidak ada yang keluar dari mulut kalian bacaan-bacaan Al-Qur'an, "Wala ta'maluna min amal," dan tidak ada amalan perbuatan yang kalian lakukan, "illa kunna alaikum syuhuda," kecuali kita ketahui semuanya. Kita lihat kalian lagi di mana, kita tahu bacaan Quran yang keluar dari mulut kalian, kita tahu perbuatan kalian, kita tahu. "Ithu fidu nafi," tatkala kalian lakukan itu kita tahu, kata Allah. "Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqala dzarratin fil ardi wa la fis sama'." Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun kecil di langit ataupun di bumi. Maka adab kita kepada Allah, jangan kebaikan Allah dibalas dengan kemaksiatan. Kebaikan Allah, kita ini dikasih panjang umur sama Allah, bukan malah jadi orang benar istilahnya gitu kan, sholat dan seterusnya. Ini malah sholat enggak, yang ada jahil sama orang. Mana adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini poin yang kedua. Yang pertama tadi kayaknya dengan bersyukur. Yang kedua, jangan maksiat, karena dengan seperti kita enggak adab sama Allah. Jangan malas ibadah. Mana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya. Ya, penulis rahimahullah beliau mengatakan, seorang muslim yakin bahwasanya Allah itu berkuasa atas dirinya.
Yang megang ubun-ubun dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat lari kecuali lari lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tatkala ada bencana, lari orang-orang, larinya kemana? Mestinya larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya seorang muslim dia lari menuju Allah. Dia lagi kesulitan, larinya ke masjid, larinya ke sejadah, ke mukena yang wanita mungkin. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kita merapat kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Allah yang akan menyelesaikan urusan-urusan kita. Kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang-kadang kita mau ngadu, ngadunya kemana? Ngadunya ke Allah. Kita mau lari, lari kemana? Lari ke Allah Subhanahu wa taala. Kita mau bersandar, bersandar kemana? Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kok kita seperti itu? Itu adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala kita ingin lari, kita lari kepada Allah. Tatkala kita ingin mengadu, kita mengadu kepada Allah. Tatkala kita ingin bersandar, kita bersandar kepada Allah. Ini adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adab yang pertama, hendaknya kita menjadi manusia-manusia yang bersyukur kepada Allah. Adab yang kedua, hendaknya kita menjadi manusia-manusia yang tidak bermaksiat kepada Allah. Adab yang ketiga, hendaknya kita menjadi orang-orang yang lari kepada Allah, orang-orang yang bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Maka ini adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak beradab kalau ada orang lari kepada selain Allah. Ada masalah, dia larinya ke dukun. Ini orang gak beradab nih sama Allah. Tidak beradab tatkala orang bersandar kepada sesuatu yang tidak memiliki kemampuan. Ini gak adab dia. Bersandar kepada pohon yang dianggap tua misalnya, atau penjaga laut. Ini gak adab sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang memiliki daya dan upaya kecuali Allah. Ini dia bersandarnya sama si fulan. Ini enggak adab sama Allah. Allah dikemanain nama dia. Maka adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita lari, kita ngandelin sesuatu, kita mengandalkan Allah, lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ubun-ubun kita yang megang adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 56. Ma min dabatin, tidak ada sesuatu yang bergerak di bumi ini illa huwa akhidun binasiatiha, kecuali ubun-ubunnya itu dipegang sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 50, fafirru ilallah, kalian semuanya harus larinya ke Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Ya, sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian. Ini peringatan dari Rasulullah agar kita lari, butuh apa-apa larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pernah sebutkan dalil yang ada di surat Al-Maidah ayat 23 yang biasa kita kaji, bab takwa ya waktu itu, bab tawakal yang sedang kita bahas, bab yakin dan tawakal dalam surat Al-Maidah ayat 23. Di kajian kita setiap hari Ahad pada subuh Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Harusnya kalian itu tawakalnya kepada Allah kalau kalian orang-orang yang beriman. Ya wajar kalau ada orang yang bertawakal kepada selain Allah, ya mereka orang-orang begitu. Orang beriman enggak? Orang beriman bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah 3 poin. Diulangi, yang pertama kaitannya dengan bersyukur, yang kedua kaitannya dengan meninggalkan maksiat, yang ketiga kaitannya dengan tawakal. Kita tawakal, kita lari, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ya seorang muslim juga memperhatikan bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala di setiap urusan dia. Seorang muslim hendaknya memperhatikan bagaimana sayangnya Allah sama dia, bagaimana sayangnya Allah sama seluruh makhluk. Kemudian
sekalian harus punya keinginan biar dapat tambahan lebih. Bagaimana caranya biar Allah tambah sayang, biar Allah tambah baik sama dia. Sehingga apa? Sehingga dirinya akan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu Allah ini betapa baiknya sama dia dan dia pengen dapat tambahan lebih. Sehingga mau dia berdoa. Tapi kalau dia tahu Allah tuh baik sama saya, udah sampai situ doang. Enggak pengen dapat tambahan lebih, mana mau dia berdoa, mana mau dia ke masjid. Mana mau dia melakukan ketaatan. Harus dia minta tambahan lebih sehingga dia mau berdoa, mau bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan yang baik, dengan amal saleh, mau dia melakukan itu. Jadi seorang muslim dia harus memperhatikan gimana baiknya Allah sama dia, sekalian dia nyari lebih. Karena kalau dia enggak nyari lebih, ngerasa cukup gitu ya, mana mungkin dia jadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa seperti itu? Jawabannya ini merupakan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang Maha Kuasa. Makanya apa? Makanya bukanlah orang yang beradab kalau dia putus asa dari mencari tambahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia putus asa nih dari kebaikan Allah, ini orang enggak beradab. Ya dia apa namanya, ngerasa mungkin ya salahnya udah banyak ini kalau berkaitan sama dosa, atau mungkin dia ngerasa usahanya udah begitu keras, nggak pakai dia berdoa kepada Allah, ini gak adab sama Allah. Karena yang adab, yang beradab kepada Allah adalah mau dia berdoa, usaha keras iya, berdoa juga iya. Kemudian dia memikirkan Allah sayang sama dia, iya, sekalian minta tambahan lebih. Kalau enggak begitu namanya enggak beradab sama Allah. Dia putus asa sama Allah, enggak adab sama Allah. Wah, saya ini kotor ya, enggak pantas ke masjid gini. Wah, Allah bakal marah sama saya. Ini orang enggak beradab sama Allah. Jangan dikira tawadhu ini orang. Ini enggak beradab sama Allah. Karena yang beradab sama Allah harus dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk adab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 156, wa rahmati rahmatku wasi'at kullasyai, melampaui segala sesuatu, luas sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat Asy-Syura ayat 19 Allah berfirman, Allahu latifun bi'ibadihi, Allah itu baik banget sama hamba-Nya. Dalam surat Yusuf ayat 87 Allah berfirman, wa la ta'asu mir rauhillah, kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, dalam Az-Zumar kalimatnya ayat 53. Kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena kalau orang putus asa dari rahmat Allah, ini enggak adab sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita enggak nyadar tuh. Kita ngerasa kayak kita adab sama Allah, padahal itu yang enggak beradab sama Allah. Kalau kita beradab sama Allah, jangan putus asa. Tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai adab kita kepada Allah. Berarti ini yang keempat. Ya, yang keempat. Kemudian yang kelima, yang berikutnya. Seorang muslim dia harus memperhatikan bagaimana dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dia harus memperhatikan bagaimana dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cepatnya hisab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu dia akan merasa takut kepada Allah, dia akan taat kepada Allah. Dan dia akan menjaga diri dengan dia meninggalkan segala kemaksiatan. Dia akan menunaikan segala kewajiban. Ya, perintah-perintah Allah akan ditaati. Maka model seperti ini pun bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita mikir bagaimana pedihnya siksa Allah. Dengan seperti itu kita akan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berusaha untuk itu. Makanya tidak beradab. Ya, menurut orang yang berakal,
Kalau orang gak punya akal ya dia ngomong sesukanya. Kalau misalkannya dia menentang Allah, ini gak beradab. Kalau misalkannya seseorang berlaku zalim, ini gak beradab sama Allah. Dia gak mikir apa Allah besok bakal nyiksa dia. Padahal dia seorang hamba yang lemah, tapi dia berani zalim sama orang, berani galak sama orang. Ini gak adab orang seperti ini. Dia menentang Allah subhanahu wa ta'ala misalnya, ya sebagaimana yang kita dengar Ya'jud dan Ma'jud ya, tentang Allah sampai mana kalanya. Ini gak adab sama Allah. Allah maha kuat, Allah maha perkasa. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, wa idha aradallahu biqaumin su, kalau Allah menghendaki pada suatu kaum itu mereka bakal habis, bakal Allah menghendaki keburukan buat mereka, fala maraddalahu, enggak ada yang bisa ngalingin, bakal kena itu kaum keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum min dunihi min wal. Nah, sekali-kali tidak akan ada yang mampu melindungi mereka. Sehingga di sini peringatan jangan sombong, kita harus ingat kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Burud yang kita sama-sama hafal, Allah berfirman di ayat 12, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Rabbmu itu sangat-sangat keras. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 4 yang sering kita dengar ayatnya, wallahu azizun zuntiqam. Allah itu maha perkasa, Allah itu maha membalas, Allah memiliki siksa yang sangat pedih. Ini poin ke berapa? Kelima. Yang pertama kaitannya dengan syukur, yang kedua meninggalkan maksiat, yang ketiga lari kepada Allah, tawakal, kemudian yang keempat ingat Allah itu betapa baiknya sama kita, dan kita cari lebih dari itu biar kita mau angkat tangan berdoa minta sama Allah. Yang kelima kita ingat siksanya Allah Subhanahu wa taala biar kita kalau mau ngapa-ngapain mikirkan itu. Kemudian yang berikutnya yang keenam, ya, yang keenam seorang muslim andainya dia memandang Allah Subhanahu wa taala, dia memandang kepada Allah, Allah itu siapa ketika dia ingin berbuat maksiat, atau ketika dia ingin keluar dari ketaatan, dia enggak mau sholat, harusnya dia mikir Allah itu siapa gitu. Kok berani enggak mau sholat, diajakin sholat kok masih nitip gitu kan. Ini enggak mikir Allah ini siapa gitu. Diajakin puasa bilangnya enggak kuat. Atau ya mohon maaf nih ya, wanita diajakin jilbaban gerak belum siap katanya gitu kan. Ini harus mikir nih Allah itu siapa gitu. Sehingga dengan seperti itu seakan-akan ancaman Allah itu depan mata gitu, sampai di dia. Jadi dia akan tunduk di situ. Seorang wanita misalkannya yang dia durhaka kepada suaminya harus mikir Allah itu siapa. Seorang suami yang galak-galak sama istrinya juga harus mikir, ya harus mandang Allah, ini istri ini milik Allah, suami juga milik Allah. Seorang istri yang durhaka sama suaminya harus mikir, seorang suami yang galak sama istri juga harus mikir seperti itu. Azab Allah tuh kalau tiba-tiba turun bisa, balasan Allah kalau tiba-tiba turun itu bisa. Ya orang lagi konser, tahu-tahu turun bencana bisa. Orang lagi di rumah, lagi diem turun bencana bisa. Orang lagi tidur turun bencana bisa. Ya kalau kita merasa seperti itu, insya Allah mau ngapa-ngapain mikirin. Kita mau zolim sama orang pun mikir. Kita lagi getok orang, nonjok orang, tahu-tahu Allah cabut nyawa kita. Ya kalau kita mikir bisa, insya Allah aman kita dalam perbuatan-perbuatan yang jelek. Demikian juga ketika dia melakukan ketaatan, ketika dia mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan dia mikir ya seakan-akan dia telah membuktikan janji Allah kepada dirinya. Tatkala dia memandang Allah Subhanahu wa taala, artinya dia sholat itu buat siapa gitu kan.
maka dia akan merasa, oh iya ya, enak juga ternyata sholat gitu. Enak juga ternyata kita belajar, oh ternyata enak juga kita hafal Quran misalnya. Oh ternyata enak juga puasa, enak juga tahajud. Oh ternyata enak juga sholatnya lama gitu. Kenapa itu orang bisa ngomong gitu? Karena dia mikir, dia mandang, yang dipandang itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang dipandang itu orang, ya, yang ada dia bakal kesel sama itu orang gitu kan. Ini imamnya lama bener. Tapi kalau yang dipandang Allah, bakalan rasa nikmat. Wah, kita sholat ngadep Allah dan seterusnya. Ya seolah-olah keridhaan Allah udah dia dapat gitu. Sehingga dengan itu jadilah dia seorang muslim yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan salah satu adab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya enggak beradab orang kalau seuzon sama Allah, sehingga dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Saya sholat udah bertahun-tahun rezekinya gitu-gitu aja, enggak sholat-sholat lagi dia. Ini seuzon, tidak adab kepada Allah. Ya, mengira bahwa Allah tidak memperhatikannya, ini juga seuzon sama Allah, enggak beradab. Allah tidak akan memberikan balasan atas dosa yang dia kerjakan, dia mikir bakal aman-aman aja, ini juga enggak adab sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Fusilat ayat 22 sampai 23 dan di halaman 138. Walakin dhanantum, bahkan kalian itu mengira, annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, kalian seuzon sama Allah, dibilangnya Allah enggak tahu apa yang kalian lakukan. Wadhalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum, dan seuzon kalian yang seperti itu ardakum, ya, akan membinasakan kalian. Fa asbahtum minal khasirin, dan kalian bakal jadi orang yang rugi. Di sini Allah menegur. Allah mengatakan kalian itu seuzon sama Allah, kalian ngira Allah enggak tahu apa yang kalian lakukan. Nah, sikap yang seperti itu bikin kita hancur, bikin kalian binasa, sehingga ujung-ujungnya kalian menjadi orang yang rugi. Contoh ya, katanya informasi wallahu a'lam yang kejadian di beberapa titik di Palu sana yang jauh dari pantai, yang di gunung. Katanya ada keluar omongan dari mulut mereka, kita di gunung gak bakal kejadian tsunami gitu. Bahkan mereka tuh tahu mereka bermaksiat dan seterusnya, mereka mengira Allah gak tahu. Padahal ya, sikap mereka susun sama Allah, bilangnya Allah gak tahu, gak bakal kejadian tsunami di atas gunung. Fa asbahtum minal khasirin, kata Allah, kalian bakal jadi orang yang rugi. Benar kejadian tsunami. Ya, beberapa saksi yang apa namanya ngalamin sampai dia tenggelam di dalam tanah, lumpur-lumpur, sampai dia terangkat lagi selamat, kakinya udah patah-patah, udah mandi lumpur, dia nyadar dia. Ternyata ada orang-orang yang seuzon, bilangnya Allah gak tahu perbuatan mereka, gak bakal kejadian tsunami di gunung, ya kejadian juga, Allah menakdirkan. Ini peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga termasuk orang yang tidak beradab kepada Allah, ya, bukan merupakan adab kepada Allah jika seorang bertakwa kepada Allah, kemudian dia taat sama Allah, namun dia berprasangka bahwa Allah tidak akan memberikan balasan kepada amal baiknya. Ini juga gak adab sama Allah. Wah, saya capek-capek sholat juga paling gak dapat pahala, saya capek-capek sedekah juga paling gitu-gitu aja. Ini gak adab sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mikir Allah tidak akan membalas apa yang dia kerjakan, ketaatan dia, ibadah dia, amal dia. Dia mikir gak bakal dibalas sama Allah. Ini gak adab sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang adab, ya, yang adab adalah ketika dia merasa bahwa Allah akan membalas kebaikan-kebaikan dia, Allah juga akan membalas keburukan-keburukan dia. Itu Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat 52. Wa man yuti'illah wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, wa yakhshallah, kemudian dia takut sama Allah, wa yattaqi, dan bertakwa kepada Allah, faulaika humul faizun, mereka orang yang berhasil
Jadi kalau berhasil nggak berhasil, ini orang taat sama Allah, taat sama Rasul, takut sama Allah, takwa sama Allah atau enggak? Tatkala iya, bakal jadi orang berhasil dia. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, man amila salihan, siapa yang beramal saleh, min dzakarin au unta, baik laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, sedangkan dia orang beriman. Lihat di sini, beramal saleh laki atau perempuan, dia orang beriman. Kalau dia orang kafir, lain urusan. Ya kan? Ada laki orang kafir bangun masjid misalnya. Ada perempuan enggak beriman nih kafir bangun masjid misalnya. Itu enggak yang dibahas di sini. Yang dibahas di sini adalah man amila salihan, beramal saleh, min dzakarin aw unta, laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dibikin hidup enak kata Allah. Kita bikin hidupnya enak. Kita bikin hidupnya nyaman. Hidupnya lebih baik. Berarti kalau enggak beriman ya percuma ya. Ini beriman nih. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kita kasih kehidupan yang thayyib, yang enak, yang layak, yang nyaman, yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kita balas apa yang mereka perbuat ya dengan sebaik-baik balasan. Sama Allah bakal dibalas. Makanya jangan mikir kalau kita beribadah, kalau kita beramal bakal disia-siain sama Allah, jangan mikir gitu. Kita yakin mesti ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang-kadang kita mungkin ya kita transfer ke satu lembaga untuk dialokasikan. Udah kita enggak usah mikir, wah ini saya gimana. Yakin Allah akan memberikan balasan. Itu namanya orang sudah sedekah. Kita sudah amal nih di masjid. Tahu-tahu masjid saldonya gendut. Udah enggak usah mikir kita ada pahalanya apa enggak. Ya kadang-kadang orang mikir, wah enggak ada pahalanya saya. Saldo masjidnya gendut, enggak dikeluarin duitnya gitu kan. Gak usah mikir, pasti ada pahala. Itu jadi susah sama Allah seperti itu. Tinggal nanti itu urusan pengelola, urusan pengurus itu, enggak ngejalan amanah urusan sama Allah. Adapun kita, dari kita udah stop, kita infak, insya Allah sudah dihitung. Ada pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat 160 Allah berfirman, man ja'a bil hasanah, siapa yang dia datang membawa kebaikan, falahu asyru amsalihah, maka dapat balasan 10 kali lipat. Wa man ja'a bisayyi'ah, siapa yang datang bawa dosa, fala yujza illa mislaha, enggak dibalas kecuali dengan yang semisal. Bawa dosa satu, ini balas satu. Tapi kalau kebaikan dibalasnya 10. Wa hum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi sama sekali. Nah, ya jadi ya. Ini yang keberapa? Yang keenam. Ya, yang keenam kita jangan suuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kita harus memandang Allah. Dari ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, itu kita lihat kita taatnya sama siapa gitu. Jangan kita ngerasa Allah enggak ngelihat perbuatan kita, jangan. Ya tadi di dalil yang pertama yang ada di halaman 138. Ya ada orang-orang, ada manusia-manusia yang mereka suuzon sama Allah. Model suuzonnya Allah enggak ngelihat dosa mereka. Kalau tadi bahasanya enggak bakal terjadi tsunami di gunung gitu. Atau mungkin model-model yang lain, nah kita aman-aman aja, nah kita udah bayar sana, bayar sini dan seterusnya. Padahal kita tahu kalau tiba-tiba azab Allah itu datang. Ini kaitan sama maksiat. Ada juga kaitannya sama perbuatan baik, termasuk tidak adab juga kalau orang benar, orang bertakwa, orang taat sama Allah, tapi dia suuzon, nggak bakal ada pahalanya. Gitu. Nah, saya sholat juga ntar nggak bakal diterima, itu misalnya. Wong saya aja masih kayak begini, ini suuzon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nggak beradab sama Allah. Ya beradab kepada Allah
dia datang, dia berusaha. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat bahagia tatkala mendapati hambanya bertaubat. Ya, kita semuanya tahu bahagianya Allah tatkala hamba bertaubat, lebih bahagia kayak orang yang kehilangan barangnya ketemu lagi. Mungkin kalau sekarang nih barangnya hilang kali ya, apa yang hilang? Mungkin mobil barunya hilang gitu kan. Tahu-tahu ketemu lagi ada di kantor polisi. Girang banget tuh orang, mungkin udah nyesek-nyesek, udah sempat pingsan, udah ke rumah sakit kali. Tahu-tahu dapat informasi ada mobilnya di kantor polisi misalnya, di polsek. Udah tinggal dibawa, polisi juga gak minta apa-apa, langsung dikasih gitu. Wah, girang bener dia. Allah lebih girang ketika mendapati hambanya bertaubat. Kalau bahasa hadisnya, seorang yang kehilangan bekalnya di tengah padang pasir, kemudian nyari-nyari-nyari udah hampir mati kali ya, kemudian duduk di bawah pohon, tahu-tahu dia lihat ada bekalnya, ontanya dan seterusnya depan mata, girang banget. Itu bahasa hadisnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita azan dulu. Fadhol mazhab. Baik, bismillah, kita lanjutkan kesimpulan dari pasal yang kedua tentang adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bab yang kedua ini, dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, kesimpulannya adalah dari poin yang pertama kita perhatikan bahwasanya syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, rasa malunya kita tatkala kita ingin bermaksiat kepada Allah, kita mikir sehingga kita enggak jadi . Kemudian yang berikutnya, kembalinya kita kepada Allah. Kalau ada apa-apa kita balikkan sama Allah, kita ngadu ngeluh sama Allah. Jangan di status ya, status WhatsApp ya, biarin aja dia dibilangin gak dengar-dengar, nanti juga tahu rasa tulisan statusnya gitu. Ngadu sama Allah, jangan di status. Saya kadang-kadang kesian gitu yang ngadu di status. Ya saya tahu si fulan ngadu status, masya Allah. Ya udah dibilangin gak dengerin sih, lihat aja ntar juga bakalan sakit. Tulis status kayak gitu. Ya, sama Allah ngadunya, ya Allah itu orang udah dibilangin gak dengerin. Ya jagain dia ya Allah, jangan sampai sakit kan gitu. Ya kita, ya itu sebagai nilai keimanan kita tuh, kalau mau dikasih nilai berapa tuh nilai. Jadi jangan ngadu di status. Saya aja sampai nahan-nahan diri, jangan sampai saya nulis status model-model gitu. Saya mungkin juga suka nulis status, tapi saya nahan diri, jangan sampai saya nulis kayak gitu. Tapi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakalnya kita kepada Allah. Ya kita mengharap rahmat Allah, kemudian kita takut sama siksa Allah. Kita husnuzon sama Allah, Allah bakal ngasih pahala ke kita. Ya Allah bakal benar ya hukum kita kalau kita maksiat nanti. Maka ini semuanya adalah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin kita yakin itu, ya makin kita mantap. Dari urutan pertama tadi berkaitan dengan syukur. Urutan kedua kita malu sama Allah kalau kita maksiat gitu kan. Urutan ketiga kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Urutan keempat kita mikir betapa baiknya Allah sama kita. Ya urutan kelima apa? Takut azab. Takut azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai urutan yang terakhir kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu. Makin mantap kita itu-itunya, dari poin-poin itu kita makin mantap. Ya. Makin tinggi kita punya pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makin mulia kita. Ya bisa jadi orang yang mendengar lebih mulia daripada orang yang berbicara, bisa jadi.
Ya karena yang berbicara gak dijamin, semuanya kita masing-masing berusaha. Ya makin mantap pegangan kita ke enam hal yang tadi disebutkan, maka makin tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur, sebagai orang-orang yang kita malu kalau kita pengen macam-macam karena Allah melihat kita. Sebagai orang-orang yang kita selalu husnuzon kepada Allah, Allah akan memberikan balasan kepada kita. Dan jangan sampai kita suzon sama Allah, Allah enggak bakal ngapa-ngapain kita. Nah, agar kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang dekat kepada Allah sampai kita akhirnya tiba di surga Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kita selesai yang membahas pasal yang kedua tentang adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berikutnya insyaallah kita masuk di pasal yang ketiga, adab kita kepada Al-Qur'an. Ya, adab kita kepada Al-Qur'an. Dan insyaallah nanti kita ketemu lagi hari Selasa yang akan datang tanggal 22 Januari insyaallah. Jadi satu kali libur ya, tanggal 15 libur, kita ketemu lagi tanggal 22 Januari insyaallah. Ya, insyaallah saya besok berangkat umroh mungkin jam 12 sudah di Bandara Soekarno-Hatta. Informasi pesawatnya jam 4:30 sore kalau enggak salah, atau jam 4 sore. Ya astaghfirullah alladzi la yadhiru wa da'i. Ya mudah-mudahan ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat yang berangkat, buat kita yang hadir, dan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sebelum ditutup, apabila ada pertanyaan silakan. Dari depan atau dari belakang? Atau dari atas kalau ada orang di atas. Dari depan ada yang bertanya? Di depan tidak ada yang bertanya. Semuanya menjadi orang-orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Di belakang? Tidak ada yang bertanya juga, beradab juga kepada Allah. Masyaallah. Di atas ada orang enggak? Ada yang bertanya atau tidak? Ini Ustaz. Ah, di depan ada yang bertanya. Itu banyak gangguan ya, Ustaz, seperti yang dikatakan di Al-Qur'an, musuh yang nyata itu, Ustaz. Oh, nasihatnya. Gimana? Menurut Anda? Heeh. Yang kan ada dikatakan ada musuh yang nyata. Itu musuh yang nyata itu kan setan saja. Iya. Mau nasihatnya dengan musuh yang nyata ini. Ah, mau beradab kepada Allah ada gangguannya. Gangguannya itu musuh yang nyata, setan katanya. Ya, nasihatnya gimana nih? Biar kita bisa menanggulangi. Ya, setan ini kadang-kadang dari jin. Dan setan ini kadang-kadang orang ya, setan juga kadang-kadang ya. Nah, ya kan setan ini kan sifat ya, sifat. Kadang-kadang orang rese ya setan ya kan. Orang lagi cakep-cakep ibadah, cakep-cakep amal, dibisikin dulu jangan amal lagi ke sono gitu kan. Buang-buang duit. Ya, iya, setan nih orangnya. Ya kan ada juga jin. Jin, ya subuh-subuh orang kupingnya dikencingin sama jin kan, setan juga itu jin kan, orang jadi nggak sholat subuh gitu. Nah, gimana cara menanggulanginya? Wallahu a'lam. Yang pertama, ya, yang pertama Allah mengatakan apa? Kita berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah. Seperti misalnya kita pengen baca Quran, ini cakep-cakep pengen baca Quran, Allah mengatakan wa idza qura'al Qur'ana fasta'in billah, wa idza faida qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Ya kalau engkau hendak membaca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kalau engkau hendak melakukan ibadah, berlindung dari setan yang terkutuk, yang dicontohkan oleh Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Pengen ibadah, dibisikin setan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengambil sebab. Ya, kita mengambil sebab, kita mengambil benteng dengan cara kita terus istiqomah belajar agama biar kita gak mempan sama bisikan-bisikan setan-setan itu. Ya, karena kalau kita gak belajar dan kita yakini, habis kita belajar kita yakini, kalau kita gak yakini ntar kita kena bisik setan juga. Kayak kita udah tahu nih hukum mengucapkan selamat Natal haram, kita gak yakini masih
gimana gitu kan. Datang setan bisikin, wah gitu aja orang gini dan seterusnya. Kita gak yakin itu, bingung juga gitu. Padahal haram kita mengucapkan selamat Natal ya. Sederhananya Natalan itu kan bentuk kesyirikan yang mereka lakukan. Harusnya menyembah Allah, ini menyembah Allah dan selain Allah kan itu bentuk kesyirikan. Dan kita tahu dosa kesyirikan, nah, orang mati kalau dosa kesyirikan gak bakal diampuni gitu. Kalau orang bikin dosa aja gak mungkin kita bilang selamat ya, merayakan dosa-dosanya selamat mabuk-mabukan. Padahal mabuk-mabukan masih kemungkinan diampuni, gak mungkin kita ucapin selamat gitu kan. Ini kok yang gak bakal diampuni kita ucapin gitu. Yang masih mungkin diampuni itu gak lucu kalau kita bilang selamat gitu. Selamat mabuk-mabukan, gak mungkin. Bagaimana yang syirik. Makanya kita belajar agama, terus kita mengupgrade kita punya ilmu agama ini agar terjaga dari godaan setan-setan itu. Kemudian yang ketiga, ya sebagaimana sabda Nabi SAW, kita cari teman-teman yang baik. Nabi mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu berada di atas agama temannya, maka lihat siapa temannya. Nah, agama teman kita ini apa nih? Oh, agamanya doyan mabok, bakal doyan mabok tuh. Agama temannya apa? Agamanya doyan joget, bakal juga joget tuh. Agama temannya apa? Agamanya tukang minyak wangi. Hah? Tukang minyak wangi. Agamanya tukang minyak wangi. Oh, doyan minyak wangi tuh, nyoba minyak wangi ini itu gitu. Agamanya kuliner. Wah, keliling mulu dia bakal gitu kan. Oh, agamanya suka kajian, share-share kajian, bisa mulu kajian. Kajian di masjid ini, emang agamanya agama doyan kajian gitu ya. Eh, itu maksudnya. Kita gak bahas agama Islam, agama bukan itu ya. Lihat karakter temannya. Agamanya apa? Oh, agamanya doyan kopi. Kopi aja dicobain gitu. Emang agamanya begitu gitu kan. Makanya lihat, makanya cari teman-teman ya yang baik. Kemudian yang terakhir yang kita sampaikan, yang memiliki kita punya hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita minta sama Allah. Kadang-kadang godaan itu kuat banget depan mata gitu. Kalau kita enggak dikasih kekuatan sama Allah, repot juga. Ya mungkin yang godaannya mungkin ya karena dunia pekerjaannya godaannya duit kali ya. Gede juga nih, sayang juga enggak diambil gitu kan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Tabit kalbi ala ta'ati. Ini kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kadang-kadang gitu. Ya. Saya aja berapa kali saya terima titipan duit. Ya kadang-kadang titipannya saya pernah megang duit sampai 100 juta lebih. Ya kalau saya mau ambil ya bisa-bisa gede juga cobanya. Kalau buat saya 100 juta gede, mungkin buat yang sebagian kecil kali enggak seberapa. Buat saya gede itu. Tapi alhamdulillah ya Allah selamatkan, bisa kita bayar utang gitu kan. Waktu itu proyek, ada proyek sumur buat tempat-tempat ibadah, satu sumur 25 juta. Ada 10 sumur, 250 juta sampai yang duit cash. Gitu. Ada aja cobaannya, mungkin di tempat yang lain cobaannya lebih dahsyat gitu kan. Maka kita minta kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang gampang menunaikan amanah. Ya Allah fa'alu. Ya Allah fa'alu. Sampai sini saya kira cukup insya Allah. Yang mana datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.